merawat binatang. Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Harimau yang gatal-gatal telah ditemukan. Zebra dengan lumpur di seluruh tubuhnya telah ditemukan. Ditemukan elang yang terluka. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Rusa sika yang tersangkut di tanaman merambat telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Harimau itu terkena penyakit kulit dan merasa gatal. Pertama-tama, bersihkan rambut pada area yang terkena penyakit. Lap Nana. Semprotkan penumbuh rambut. Kerja yang bagus. Penyakit kulit harimau telah diobati. Harimau suka makan daging. Thank you.
Rio bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Harimau hidup di hutan. Sampai jumpa, harimau. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Zebra suka berguling-guling di atas pasir dengan lumpur di seluruh tubuhnya. Wow, semua sudah bersih. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh zebra. Oh tidak, ada banyak debu di paru-parunya. Ayo kita bantu dia untuk membersihkan paru-parunya. Kerja yang bagus. Debu sudah dibersihkan semua. Zebra suka makan berbagai jenis cabang dan daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Zebra hidup di padang rumput. Sampai jumpa, zebra. Elang menabrakkan kepalanya dan mengalami benjolan besar saat dia belajar terbang. Membuat kompres es. Kompres es dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Sayapnya juga cedera. Elang suka makan ikan.
membantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Elang hidup di pegunungan. Sampai jumpa, elang. Keluarkan duri di tubuhnya dengan hati-hati. Rusa Sika itu dapat berlari lagi. Rusa Sika ingin makan wortel. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Rusa Sika hidup di hutan. Sampai jumpa, Rusa Sika. Landak kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Lidah buaya dapat membantu landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa, Landak.